Saksikan hanya di Spirit Mamiri TV. Maju film Indonesia. Nonton film Indonesia. Oke, apa kabar? Salam sinema. Hari ini ya, saya bersama dengan pemeran utama dari film yang baru saja kita ada premier yang berjudul Sheikh Muhammad Arsad Al Banjar. Ya, di sini ya. Ada pasti kenal dong, Om Billy. Om Billy, ya. Gimana nih, ceritakan sedikit tentang film ini nih, prosesnya gimana, terus kok sampai Om Billy yang bisa menjadi pemeran utamanya, gimana ceritanya? Kalau dapat perannya biasanya dari orang-orang produksi, mereka cari siapa yang lebih cocok jadi sultan gitu ya. Nah, proses filmnya memang agak-agak susah sih. Jadi kita ada satu hari sampai di syuting di Kalimantan, satu hari itu untuk orientasi. Kalau saya sendiri kesulitannya adalah saya memerankan Sultan Tahmidullah II ini adalah orang soleh, orang yang beliau pernah hidup, orang besar, bukan orang sembarangan. Jadi tanggung jawab saya untuk memerankan secara baik dan benar. Dan beban yang saya pikul setelah saya memerankan ini, kehidupan saya sehari-hari juga terbawa ya? Bukan terbawa, harus mewakili beliau. Harus mewakili beliau. Ini risetnya beliau berapa lama? Beliau orang baik, beliau orang soleh. Gitu. Risetnya berapa lama nih? Saya risetnya ya cukup seminggu. Oh, seminggu. Seminggu. Baca sekiranya berulang-ulang. Oke, oke. Menarik. Tapi yang jadi titik-titik pemahaman saya, titik-titik dari keaktoran saya, setelah memerankan ini saya harus jadi lebih baik. Oke, seperti itu. Sultan Tahmidullah II, artinya beliau orang soleh, beliau orang yang benar-benar ngerti agama, tapi beliau tetap butuh seorang syekh, seorang guru. Iya. untuk kehidupan masyarakatnya. Jadi dengan film ini bisa berdampak positif terhadap orang lain juga terhadap diri saya sendiri, pribadi, khususnya pemain ya. Iya betul, saya harus menjaga sikap, saya nggak bisa sembarangan, nggak bisa kayak hidup kayak dulu lagi lah. Iya, dan menariknya ya di sini ya, film ini di pusat perfilman Ismail ini ditonton oleh komunitas cinta film Indonesia yang ada teman-teman netra dan tuli. Jadi bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama loh. Iya. Jadi mereka adalah masyarakat yang harus diberikan hak yang sama untuk menonton film. Iya. Mereka bisa juga berekspresi, bisa bercerita gitu ya. Coba saya baru dengar sih, baru-baru tahu nih. Itu sebenarnya sudah banyak ya komunitas-komunitas lain. Ya, mari kita menghimbau kepada pembuat-pembuat film untuk memberikan akses kepada mereka, teman-teman disabilitas, diberikan juga hak. Kalau netra ya didampingi, namanya pendamping. Kalau teman tuli diberikan subtitlenya. Ya, walaupun sudah ada tag-nya, tapi diberikan subtitle-nya agar mereka bisa menikmati film. Pemilih, apa sih pesan utama yang mau diangkat dari film ini? Film ini sebetulnya menceritakan bahwa peradaban Islam itu sudah berdiri, sudah ada sejak lama. Dengan adanya beliau, Muhammad Arsad Al Banjari, bahwa Islam itu lebih maju, lebih terbuka, pemahaman yang tadinya pemahaman pro kontra dengan adanya beliau jadi jelas ini halal, ini haram, terutama di Kalimantan. Dan Islam itu benar-benar peradaban yang maju. Itu tahun berapa ya film itu ceritanya? 18 berapa 18, gitu ya? Iya. Artinya 18. Gini, satu contoh gini. Ada satu adegan di sini, kalau orang muslim itu dimakamkan tidak boleh pakai peti. Tidak boleh pakai peti? Biasanya. Konotasi kita kan, oh kalau orang Islam boleh pakai peti. Nah, ternyata di film ini, karena kebutuhan satu tempat, ternyata peti itu jadi wajib. Oh gitu. Kenapa? Karena daerahnya rawa. Oh. Kalau dikubur tidak pakai peti nanti tadi di jenazahnya ya, jenazahnya naik dimakan binatang malah lebih, atau ke bawa air ya, ke bawah air. Oke. Malah peti itu
apa namanya tabala. Kalau sebutan pada zaman itu disebut tabala. Peti itu malah penting. Penting. Peti jenazah itu penting dan wajib hukumnya. Hmm. Gitu. Jadi Islam itu memang apa namanya banyak sesuai ya, dengan tepatnya. Iya gitu. Banyak pesan yang diangkat ya. Betul, ini betul. Apa? Ini kan menarik ya. Film yang diproduksi oleh Provinsi Kalimantan Selatan ya, betul. Dan mengangkat kearifan lokalnya. Apa sih pesan yang disampaikan kepada pembuat film lainnya saat juga kepada pemerintah daerah yang lainnya? Saya sih berharap pemerintah daerah yang lainnya, mari kita sama-sama membuat film-film seperti ini, film-film yang mengangkat tentang kearifan lokal, budaya, sejarah orang-orang hebat di setiap daerah gitu, yang artinya bukan untuk kita gitu, tapi untuk generasi selanjutnya gitu, bahwa Indonesia itu yang beragam, yang pluralisme, yang beraneka ragam kebudayaan, apa namanya, bisa dikenal oleh generasi-generasi selanjutnya, yang artinya pemerintah daerah, mari kita bikin film yang inspiratif, yang membangun untuk anak-anak muda. Walaupun sekarang mungkin film-film sekarang kan artinya kita bersaing secara sehat gitu ya, film-film romen, film-film yang komersil. Ayo dong pemerintah daerah bikin film-film yang non komersil, dan ya, itu sangat penting gitu. Dan sutradara ini Pak Ensadi Joko ya? Iya. Saya. Oke. Dan di film ini memang orang-orang hebat semua. Orang hebat semua. Sutradaranya orang hebat, kameramennya, DOP-nya, semua penulisnya juga ternyata orang-orang dari Gedung Usmar Ismail, orang-orang hebat semua gitu. Iya. Saya baru tahu sekarang malah. Iya. Oke. Kasih statement terakhir. Kita bareng-bareng aja ya. Iya. Ayo kita tonton film Indonesia, dukung film Indonesia, kita bareng ya. Maju film Indonesia. Ayo kita nonton film Indonesia, dukung film Indonesia. Maju film Indonesia. Dukung bersama. Sendiri demi mengantarkan kami sampai ke tanah Betawi. Sebelum Syekh Muhammad Arsad dan Abdul Wahab bertolak ke tanah Banjar, sungguh berat yang rasanya melepas sahabat sekalian yang telah suka duka menuntut ilmu bersama selama ini. Kita telah berikrar akan menjadi cahaya. Menyikap tabir dari kegelapan menuju terang. Hanya amanah yang kita emban dari menuntut ilmu di tanah suci yang membuat kita harus berpisah demi membesarkan syiar di tanah air kita masing-masing, demi tegaknya cahaya Islam. Ayo Syekh, sungguh suatu sambutan yang sangat meriah dari Syekh Abdullah dan para ulama-ulama Jawi, penegak panji-panji Islam yang dimuliakan Allah. Hati ini bersimbah rasa haru tak terkira. Hari ini keberkahan meliputi tanah Betawi. Alhamdulillah. Atas kehadiran ulama-ulama Al-Mukarram dari tanah Haramain yang dicintai Allah beserta malaikat penghuni langit. Mari masuk. Syekh Muhammad Arsyad dan
Syekh Abdurrahman Al-Misri beserta para sahabat sempat singgah di Pulau Penyengat. Benarkah kabar itu? Allahumma na'am, ya Syekh Abdullah. Kami singgah dulu di beberapa tempat, di Pulau Penang, Perak, lalu singgah ke Tumasik, dan terakhir kita mampir ke Pulau Penyengat Riau. Kami mengajar di masjid-masjid di sana. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kami dapatkan saat mengajar. Sultan Riau sangat mendukung siar dakwah di sana. Bahkan, sebagai rasa syukur kepada Allah, beliau berkenan memberikan buah tangan yang elok kepada